alias prameswari belum bisa move on, adik Olga, aku jadi pelarian kamu. Belakangan ini, nama Memes Prameswari memang center dibicarakan publik. Ia dikabarkan tengah menjalin hubungan spesial dengan presenter Billy Sahputra. Menyudahi kegalauan gitu. Udahlah, udah dari masa lalu kayak gitu. Kan udah gak move on, kan udah rilis, jadi udah gak galau. Oh, berarti waktu kamu awal-awal dekat sama aku, kamu tuh masih galau. Terus kamu tuh kayak, aku jadi pelarian kamu gitu. Gimana sih maksudnya? Emang kamu gak galau waktu itu? Namun hingga saat ini Memes dan Billy mengaku jika hubungan mereka hanya sebatas teman belaka. Billy Sahputra sendiri baru-baru ini mengungkapkan isi hatinya. Ia menyebut bahwa Memes mendekati dirinya saat sedang galau karena belum bisa melupakan masa lalu. Hal itu diungkapkan Billy saat mengomentari single baru Memes Prameswari yang berjudul Sudah. Awalnya Billy melontarkan pertanyaan pada Memes terkait arti dari lagu barunya berjudul Sudah. Berarti lagu ini memang isi hati kamu ya, tanya Billy Sahputra dikutip dari YouTube Memes Prameswari pada Jumat 27 Agustus 2021. Lantas Memes menjelaskan makna lagu baru saja ia rilis itu. Lagu tersebut diceritakan Memes merupakan salah satu ungkapan hati seseorang yang sedang berusaha move on dari masa lalu. Liriknya itu sebenarnya sudah, itu menyudahi kegalauan gitu. Udahlah, move on aja gitu, kata Memes seperti dilansir dari Tribun Style Sabtu, 28 Agustus 2021. Penasaran dengan perasaan Memes padanya, Billy pun kembali bertanya. Ia seolah menaruh curiga jika selama ini hanya dijadikan pelarian lantaran Memes belum move on dari masa lalu. Oh, berarti kamu waktu awal-awal dekat sama aku, kamu masih galau. Terus aku jadi pelarian kamu aja, tanya Billy kembali. Bukannya memberikan jawaban, Memes justru balik menggoda Billy Sahputra. Memes menyindir adik almarhum Olga Sahputra itu, lantaran saat dekat dengan Memes, Billy baru saja putus dari Amanda Manopo. Emang kamu tidak galau waktu itu, tanya Memes. Nampak mengelak dan tersenyum, Billy Sahputra kemudian mengalihkan pembahasan tersebut. Billy seolah tak ingin masa lalunya tersebut diungkit kembali. Memes Prameswari capek kerap dijodohkan dengan Billy Sahputra. Hingga saat ini banyak warganet yang menginginkan Billy Sahputra dan Memes Prameswari benar-benar bersatu dalam sebuah ikatan cinta. Padahal seperti yang diketahui, baik Billy maupun Memes sudah kerap memberikan penjelasan kepada publik soal hubungannya saat ini. Menurut keduanya, hubungannya saat ini tidak jauh dari hubungan kakak adik dan rekan sesama kerja. Namun entah apa yang terjadi, warganet masih saja menodong keduanya untuk menjalin hubungan ke arah yang lebih serius.